Yuk kita bikin resep simple. Sosis oseng bawang merah. Cuma pakai 5 bahan, bawang merah, bawang putih, cabai, sosis, penyedap rasa. Untuk sosisnya aku pakai stok yang ada di kulkas aja. Itu sosis Kensler Singles Mini. Langsung aja cincang bawang putih, sosis dipotong sesuai selera. Kalau aku potong jadi 2 dan aku kerat seperti ini. Panaskan minyak lalu tumis bawang putihnya. Kalau udah kecoklatan, tumis bawang merah. Nah, kalau udah agak layu seperti ini, masukkan sosis Kenslernya tadi. Masak sosisnya nggak usah lama-lama karena sosis ini kan udah mateng ya. Jadi bisa juga langsung dimakan hap seperti ini. Masak jadi lebih cepet dan endul. Baunya sedep bener, jadi lapar guys. Yang terakhir, cabai masuk, kasih kaldu dan garam secukupnya. Tambah air dikit dan udah jadi deh, segampang itu. Semua orang pasti bisa buat. Kalau ini jodohnya pakai nasi anget. Terus jangan lupa kerupuk putihnya bunda. Rasanya mantul. Sedepol, sosisnya the best. Tekstur dan kulitnya kenyal tapi tetap juicy pol. Tiap suapan nikmat banget guys, gak ada lawan. Lihat aja.